kemudian ada pertemuan, ya sah-sah saja, tidak ada masalah. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi pertemuan Presiden Jokowi dengan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang makan malam bersama di Jakarta. Anies Baswedan dengan santai mengatakan bahwa pertemuan itu hanya pertemuan antara Presiden dengan menterinya. Dalam hal ini, Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Ditanya soal momen pertemuan tersebut yang dilakukan menjelang debat Capres pada besok Minggu 7 Januari 2024. Anies menyebut pertemuan itu tidak ada masalah. Seperti diberitakan Kompas TV sebelumnya, Prabowo dan Jokowi tampak makan malam bersama di salah satu restoran di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat malam. Dalam video yang beredar, tampak keduanya duduk berhadap-hadapan di sebuah ruangan VVIP dan tidak terlihat pengunjung lain di sekitar meja Jokowi dan Prabowo. Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwi Payana, membenarkan bahwa Prabowo mendampingi Jokowi makan malam, tapi pertemuan itu bukanlah hal yang khusus. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ini menteri dan presiden. Jadi tidak apa-apa ya, Pak? Enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa lah. Tapi pertemuannya kan jelang debat. Ini kan di tahun politik dan juga jelang debat. Iya, kalau orang bertugas, ini kan bertugas. Yang satu bertugas sebagai presiden, yang satu bertugas sebagai menteri, kemudian ada pertemuan, ya sah-sah saja, tidak ada masalah. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.